silakan. Ih, jorok ikan kok ini. Kok jorok? Kumi, oi masuk molo. Selamat pagi. Pagi. Oh, hai ya. Ini kasur oi. Oh, ya, ya. Ini kasur buat ini. Yang ini. Oh. Kasur buat ini beli dari sini. Dari Cici. Oh, hanya. Kokoh namanya siapa? Oh, situ siapa? Saya Andre. Oh, Andre. Oh, Andre. Iya, kokoh. Kenapa situ mau tahu nama we? Ya enggak, biar akrab aja kita ngobrol. Oh, gitu. Tidak usah lah. Ya. Jadi kokoh aja. Saya panggil kokoh aja ya. Ya, kalau bisa panggil Om Hokang. Oh, berarti itu namanya dong. Oh, bukan. Panggilan. Iya, panggilannya Om Hokang. Oh, ya. Namanya berarti itu. Bukan nama, panggilan. Ya terserah kau dah. Oh, duduk kau, mantu salah dah. Situ siapa? Ini kan istrinya. Istri situ. Ya. Duduk. Silakan duduk. Duduk mana? Sini. Hanya yang hanya awak dah awak. Silakan. Situ malu-maluin mau. Malu-maluin mau masuk TV bawa-bawa antena, ha? Kok ini bagaimana awalnya Koko bisa membeli kasur dari Cipan? Oh, waktu itu oi ketemu Cici sama ini. Oh. Terus oi menikah. Oh, kebetulan oi kan suka sama binatang panda. Oh, ya. Beruang itu ya. Oh, beruang. Beruang apa panda apa? Panda. Sudah biasa. Jadi keseharian di rumah begitu. Oh gitu. Sudah biasa digigit ya. Iya. Iya, iya. Jadi iya. Tidak usah dilepasi, tidak biar ini. Nanti juga lepas sendiri. Ya. Tapi kita belinya online atau pas pameran ya? Aku lupa. Waktu itu pas pampres. Pampres, ada pres. Terus Koko, masalah kasur yang dijual sama Cipan ini apa masalahnya? Komplet. Tidak ada masalah. Ya terus? Kalau ada masalah, ngapain kemari? Kalau nggak ada masalah, ngapain kesini? Ada. Yang ada masalah, nih. Bini oe, masalahnya setiap hari digigit buaya terus. Siapa? Bini siapa? Hah? Bini siapa? Bini oe. Koko yang benar namanya siapa? Oe apa Koko? Ini biar nggak jadi terselisih paham di sini. Oh. Bagaimana kalau direka ulang aja kejadiannya, gimana kasurnya bisa sampai bolong? Oh, boleh. Ya. Mau kemana? Mau kemana? Ini kasurnya. Waktu nah, itu. Ini kan kasurnya bolong. Oh, awalnya tidak bolong. Awalnya nggak bolong. Oh. Beli dari situ. Dari Cici Panda. Waktu beli dulu. Waktu beli gimana? Nih, lagi jualan kasur. Kan lagi ya? Kasur. Ini. Gitu jualannya. Oh, ya. Oke, lagi jalan. Kasurnya buat binatang. Kasur binatang. Oke, jalan. Sini. Binatang. Kita kan belum punya kasur buat lu. Ya. Bagaimana kalau kita beli? Ya. Situ yang nawa, Oe yang bayar. Oke. Kasur binatang. Berapa kasurnya? Ini yang dagang. Berapa? Impor abun nih. Kasur ini asuk. Ya, ini berapa harganya? Ini harganya, ini ukuran yang paling besar XL, ini adalah Sachiko. Oh, Sachiko. Bagaimana kalau Gotun? Boleh lah. Hah? Buat pengaris. Gotun berapa? 25. Kalau Sachiko? Gotun berapa sih? Tuh. Ini pada ngomong begini gak ada yang ngerti. Harga rupiah berapa? Harga rupiah 400. Bagaimana kalau oe tawa? Ya, boleh. 800. Gak apa-apa, dong.
Iya, saya pokoknya tidur di box setiap hari itu kan. Box itu maksudnya orangnya kreatif. Iya, betul, betul. Iya kan, orang kalau nawar turun ini naik. 800 bagaimana? Oke. Okay. Ya, transaksi jadi. Jadi 800. Kembaliin 400. Sama dong, jadi 400. Iya, kembaliin. Dah. Selesai transaksi. Selesai. Tidur. Tidur di rumah. Mami. Mami, ajak maminya. Papi beli kado palu. Maya. Beli kado palu. Maya. Beli kado palu. Senang dia lagi senang. Orang hatinya senang kok. Terus buayanya ditidurin. Buayanya ditidurin. Buaya ditidurin. Tidur ya, tidur ya. Tidur. Terus kasurnya digigit-gigitin sama buaya. Istri saya. Loh, iya. Orang buaya. Bukan. Sama istri saya gigit. Mereka ulang, mereka ulang, mereka ulang. Hanya gigit kasur, hanya gigit kasur, hanya gigit kasur. Lu enggak ada lagi kata-kata saya hanya.